Misi foya, misi foya. 4 pramugari tercantik dari maskapai Garuda Indonesia. Halo teman-teman, selamat datang di channel Roket Generasi. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia yang berkantor pusat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Maskapai ini adalah suksesor dari KLM Intern Sulair Bedrich. Garuda Indonesia merupakan anggota dari SkyTeam dan maskapai terbesar kedua di Indonesia setelah Lion Air. Garuda Indonesia didirikan pada tanggal 1 Agustus 1947 dan mulai beroperasi pada tanggal 28 Desember 1949. Maskapai dengan kode IATA GA ini tercatat telah memiliki armada pesawat sebanyak 105 unit. Pada tahun 2018, awak kabin Garuda Indonesia kembali dinobatkan sebagai The World Best Cabin Crew oleh Skytrax untuk 5 kalinya. Kesuksesan awak kabin Garuda Indonesia saat ini tentunya berkat para pramugari-pramugari cantik yang telah mempresentasikan layanan terbaik Garuda Indonesia Experience kepada seluruh penumpang. Nah, di video kali ini kita akan membahas para pramugari-pramugari cantik yang siap menemani perjalanan Anda di maskapai plat merah ini. Inilah 4 pramugari tercantik dari maskapai Garuda Indonesia. Namun sebelum lanjut, pastikan teman-teman telah menekan tombol subscribe serta mengaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel Roket Generasi. Oke, lanjut. Nicola Octavia. Nicola Octavia merupakan pramugari cantik dari maskapai Garuda Indonesia. Wanita kelahiran 29 Oktober ini diketahui telah menjadi pramugari Garuda Indonesia sejak tahun 2018. Dengan memiliki wajah cantik dan postur tubuh yang tinggi, membuat wanita ini menjadi primadona di kalangan penumpang. Selain memiliki wajah cantik, wanita ini juga gemar berhijab yang membuat dirinya makin terlihat anggun dan mempesona. Nicola Octavia dikenal aktif bersosial media, salah satu Instagram yang bernama @NiclaOctav yang kini telah memiliki 9.700 pengikut dari 69 postingan. Terlihat pramugari ini sangat gemar berfoto baik saat bertugas maupun di luar bertugas. Meliana. Pramugari cantik Garuda Indonesia berikutnya adalah Meliana. Kerap disapa Mei-Mei, wanita ini memiliki wajah yang cantik dan seksi. Saat mengenakan pakaian minim, Mei-Mei seakan menghipnotis pandangan para lelaki. Seperti pada foto berikut ini, ia memperlihatkan wajah dengan bibirnya yang seksi. Tentunya membuat para kaum Adam terpesona. Pramugari kelahiran 31 Desember ini juga dikenal aktif bersosial media, yaitu Instagram dengan memiliki 15,2 ribu pengikut dan 96 postingan. Dengan nama akun @melianakaf, foto-foto seksi yang ia bagikan di Instagram kerap mendapat pujian dari pengikutnya. Bodinya yang aduhai membuat mata susah untuk dikedipkan. Devira Septasa. Devira Septasa juga merupakan pramugari cantik dari maskapai Garuda Indonesia. Selain memiliki wajah yang cantik, wanita yang satu ini juga memiliki body yang seksi. Dilihat dari akun Instagramnya, Devira Septasa juga kerap memposting foto cantiknya yang membuat para lelaki terpukau akan pesonanya. Salah satu contoh foto berikut ini yang memperlihatkan sosok Devira Septasa yang sedang duduk mengenakan pakaian minim. Devira Septasa juga dikenal aktif bersosial media, salah satu Instagram yang bernama @devirasap dan kini telah memiliki 119.000 pengikut dari 188 postingan. Wanita ini merupakan seorang alumni SMA yang ada di Bogor. Selain hobi berfoto, pramugari cantik ini juga kerap bermain TikTok. Sisi Asi. Siapa sih yang gak kenal dengan wanita yang satu ini? Ya, Sisi Asi merupakan pramugari tercantik Garuda Indonesia versi Roket Generasi saat ini.
Kecantikan yang dimilikinya memang sudah tidak diragukan lagi. Tampil bak seorang artis, pesonanya memikat hati para penumpang pria. Sisi Asih juga dikenal sebagai vlogger dan selebgram. Sebagian konten yang diunggahnya tak jauh-jauh dari pembahasan soal makanan dan liburan. Tak mengherankan memang, Sisi Asih terlahir dengan wajah dan tubuh yang sering diidamkan oleh sebagian besar wanita. Pramugari tercantik Garuda ini diketahui telah memiliki 189.000 pengikut pada akun Instagram miliknya yang bernama @sisi.asih. Sosoknya yang ramah dan cantik membuat media sosialnya ramai dan banyak disukai. Penampilannya yang selalu memukau membuat dirinya banyak mendapat pujian. Tak heran jika wanita yang satu ini menjadi pramugari tercantik Garuda Indonesia. Itulah 4 pramugari tercantik dari maskapai Garuda Indonesia. Semoga video ini bermanfaat. Dan kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam Rocketers.